Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Behind your regrets and mistakes, come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. He'll bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. To the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open. Was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, Jesus. Oh, praise the name, Jesus. Oh, what a Savior. Isn't he wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before him, for he is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Isn't he wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before. He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. The altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Forgiveness was bought with
Jesus, yeah. Let's worship him more, guys. By the way, kalian ada liriknya gak? Aku share aja ya, so kalian bisa nyanyi juga. Let's sing. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh, let's sing. Your presence is heaven to me. Oh, treasure of my heart. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Yes, yeah. Your presence is heaven to me. Yes, praise to Jesus' name. Oh, Jesus, oh, Jesus. Days on earth I will obey. The moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, you'll never run dry. Your presence is heaven to me. Oh, sing it, sing it. Your presence is heaven. Sing with your presence. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, your presence is heaven to me. Oh, Jesus, your presence is sent to me. Oh, Jesus, your presence is sent to me.
Bapa, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Kau izinkan kami untuk berkumpul bersama Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertemu face to face Tuhan, tapi kami percaya bahkan melalui Zoom ini Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, untuk Roh Kudus-Mu yang penuhi kami Tuhan. Kau sebentar kami membenarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk gembala kami Tuhan, Pastor Timothy Tuhan. Kami percaya apapun yang disampaikan menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. 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 Thank you, Charlene. Thank you. Halo, Om. Halo, Charlene, Raylene. Hai, hai. Hai hai semua, Youth, CLC, Chelsea, thank you, sudah pipi pijan, how are you, Chelsea? Thank you, hi Om Tim, I'm good, I'm good, how are you? Ya, gimana Melbourne sekarang lagi apa, cuacanya? Panas? Udah mulai dingin. Udah mulai dingin malah, oke, oke. Okay, mantap. Oke, Joanna, how are you? Denny, oke. Okay. Tifara, Mahima. Mahima di Adelaide tadi ya, saya dengar. Caleb, yeah. Sony, ya. Yeah. Kiara, Timothy, Rafael, sama Kelly. Oke. Okay. Ini pada nggak buka video ya? Kalau bisa buka-buka, kita jadi bisa ngobrol-ngobrol. Jadi, saya mau bicara tentang life lesson ya. Jadi, tentang pelajaran kehidupan atau mungkin kita belajar dari kehidupan ya, life lesson. Oke, sebetulnya dari awal Tuhan menciptakan manusia itu kan belum ada sekolah ya. Ya, jadi kita semua sekarang lagi sekolah, lagi studi, baik yang di Jakarta, ada yang di luar negeri. Tetapi waktu Tuhan menciptakan manusia itu belum ada sekolah. Jadi di mana, tapi kan Tuhan mau kita belajar. Nah, di mana kita belajar? Dari kehidupan, dari keluarga, ya, dari orang tua yang mengajarkan anaknya. Jadi, artinya apa yang mau saya sampaikan adalah apa yang kita alami dari kecil sampai hari ini, itu khususnya di umur youth ya sekarang ini adalah pelajaran kehidupan, ya. Nah, kita di sekolah belajar tentang akademis ya, kita belajar tentang akademis. Kita ini sebenarnya sekolah tuh untuk belajar mikir aja gitu ya. Belajar supaya terlatih untuk berpikir. Makanya kalau nanti yang sudah S1 mau lanjut S2, S2 itu cuma belajar mikir gitu. Ya, jadi kasus-kasus atau kelompok diskusi. Jadi lebih banyak untuk solve the problem, solve the case gitu ya. Jadi kita sekolah tuh untuk belajar berpikir di akademisnya. Tapi sebetulnya ada yang lebih penting yaitu kita harus belajar dari kehidupan kita. Jadi saya percaya apa yang kita alami Tuhan sudah tentukan dari awal kita lahir sampai hari ini bahkan untuk selanjutnya. Tuhan tuh sudah, kan dia Alfa dan Omega ya. Dia Alfa dan Omega. Oh iya, kalau kalian kira-kira yes, mungkin ini saudara kalian mendapat sesuatu boleh share di chat atau boleh kasih apa tuh? Reaction ya, reaction. Jadi kita bisa dua arah, tapi mungkin kalau buka ngomong kan agak kita nggak bisa kayak bentrok gitu ya. Tapi mungkin melalui chat atau reaction supaya kita saya pengen tahu bahwa kalian benar-benar mengerti gitu ya. Ya. Jadi waktunya singkat, tapi saya mau kita ada dua arah juga ya. Nah jadi sebenarnya ada yang lebih penting dari akademis dari sekolah kita yaitu kita belajar dari kehidupan kita. Belajar dari apa yang kita alami, karena he is the Alpha and Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi artinya kehidupan kita dari awal sampai akhir itu Tuhan sudah tentukan ya. Jadi contoh Joanna kan kebetulan anak saya, dia lahir di keluarga punya papa mama seorang pendeta gitu ya. Itu karena Tuhan sudah menentukan dari awal ya, setiap kita ya, mungkin boleh tanda kutip baik atau nggak baik keadaan kita, itu semua Tuhan sudah tentukan dari awalnya. Ya. Makanya di Ulangan 6 ayat 7, ya kita lihat, ini ada Tuhan menyuruh para orang tua, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk
di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, ini kalau kita lihat ayat ini bukan soal sekolah ya. Ini bukan soal akademis, tapi tentang sekolah kehidupan. Ya. Jadi semua yang kita alami selama hidup kita adalah cara Tuhan mengajar dan mendidik kita. Jadi lagi duduk, lagi dalam perjalanan, lagi berbaring, lagi bangun, artinya setiap momen itu adalah pelajaran berharga buat setiap kita. Ya. Jadi don't miss the moment. Jadi setiap kita mau, maaf kata mungkin ada yang enak, ada yang lagi gak enak, pengalamannya lagi, pokoknya lagi kita, ini kan detail banget ya, jadi lagi duduk di rumah, lagi mikir apa tuh, terus kemudian lagi di jalan, lagi mau berbaring, lagi santai-santai, bahkan lagi bangun, itu semuanya itu adalah Tuhan sedang mengajarkan kita. Gitu. Kemudian kita lihat ya, ada satu pengalaman seorang pemimpin besar namanya Musa. Nah, Keluaran 4 ayat 15. Dikatakan, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, yaitu kakaknya juga, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Saudara, Tuhan tuh mengajar Musa soal leadership. Ya. Coba bayangin, dia memimpin 2 juta orang. Ya. 2 juta orang. Nah, di Alkitab ditulisnya gini, 600 ribu laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Di total-total sekitar 2 juta orang. Bayangin, kalau Presiden Indonesia, mungkin kalau 2 juta itu cuma mungkin penduduk di Sulawesi mungkin ya. Memang kita baik. Tapi maksudnya ini, 2 juta ini lagi jadi satu, ngumpul bareng. Terus perjalanan, saya sih nggak kebayang. Mimpin, kita kan ke Israel gitu ya, perjalanan ke Israel cuma 20 orang aja tuh, wah rame gitu ya. Terus ada yang mau ini, ada yang mau ini, ada yang mau ini gitu. Kadang-kadang, lagi foto ini, ayo cepet itu ngumpulin ya, susah gitu ya. Ya jadi kangen ke Israel nih ya, jadi foto ya, stuck lagi, ada yang lagi belanja, ada yang ke toilet lagi, tadi ada toilet time tapi nggak ke toilet, sekarang ke toilet. Jadi mimpin 20 orang aja itu nggak mudah. Ini 2 juta, bayangin 2 juta bareng-bareng jalan itu, kalau nggak dididik Tuhan ya, nggak diajar oleh Tuhan. Dia ini lagi belajar leadership ya. Saya percaya John Maxwell kalah lah sama Musa lah ya. Jadi dia benar-benar tahu about leadership. Nah, dari mana Musa belajar leadership ini? Dari kehidupan. Ya, dari kehidupan. Ya. Makanya saya mau ajak kita, ayo kita lihat kehidupan kita, jangan sampai kita miss the moment. Jadi semuanya baik atau yang enggak baik, yang sedih, senang ya. Kan kita semua ada suka duka ya dalam kehidupan kita. Yang happy, yang menyakitkan bahkan, itu semua adalah life lesson. Itu adalah pelajaran dalam kehidupan kita. Ya, tapi kita lihat ini, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Ya, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kan kita harus, Tuhan bilang, ayo belajar dari kehidupan. Dan kehidupan kamu tuh aman-aman saja. Karena rancanganku tuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan ada hari depan yang penuh harapan. Nah, saya mau saudara mengerti ya, kalau Tuhan ngomong gini itu, Tuhan berarti kan tahu ujungnya ya, ada hari depan yang penuh harapan buat setiap kita. Yang saya katakan amin. Ya. Nah, so, tapi kalau saudara yang saudara alami itu mungkin, kok kayaknya nih sekarang bukan damai sejahtera nih, lagi nggak damai nih, gitu. Itu sebetulnya kita harus lihat ujungnya, jangan lihat sekarangnya. Makanya kita penting, karena Tuhan kayak ngomong sama Yusuf nih ya, Tuhan ngomong sama Yusuf kan, oh nanti dia dapat mimpi kan, matahari, bulan, itu bapak mamanya, 11 bintang saudaranya, akan tunduk kepada bintangmu, akan tunduk kepadamu, akan menyembah engkau. Kemudian bahkan itu gandum yang diikat juga akan tunduk kepadamu. Jadi artinya itu nanti. Tapi Tuhan nggak pernah bilang, nanti kamu masuk penjara ya. Nanti kamu dijual dulu ya. Nanti kamu jubahnya direbut dulu gitu. Nggak pernah. Karena itu nggak terlalu penting. Itu adalah pembelajaran buat Yusuf. Tapi yang penting adalah ujungnya. Rencana Tuhan yang besar. Makanya please pegang ini. Kamu punya hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, semua yang kita alami itu adalah rancangan Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita.
Kalau saya katakan semua, berarti termasuk semua hal yang tidak baik, yang tidak enak, bahkan yang menyakitkan hati kita. Ini semua untuk melatih kita, sehingga kita sanggup untuk masuk ke dalam masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan. Ya. Sekali lagi, jadi semuanya itu hanya untuk mempersiapkan kita untuk masa depan yang penuh harapan. Nah, sekarang saya mau cerita dulu nih. Karena menurut Joanna, khotbah yang menarik di Yud itu mesti cerita katanya. Jadi mesti cerita dulu katanya, baru nanti ayatnya di belakang gitu. Jadi cerita dulu, Pak, katanya. Itu baru Yud tuh maunya gitu. Oke, oke. I'm following you, Joanna. Jadi oke, saya mau cerita. Oke, next. Ya. Nah, ini ada kakak beradik namanya Jehian Panangian dan Jerome Pauline. Mereka itu masuk tahun ini ya. Tahun ini atau tahun kemarin ya. Pokoknya Forbes 30 under 30 Asia, bukan Indonesia ya. Ini Asia. Jadi dia itu orang yang sukses, cuma 30 orang. Oh, 2021 ya, thank you Denny. 30 orang dipilih di seluruh Asia, itu yang umurnya di bawah 30 tahun dan sukses gitu ya. Pasti ada standar suksesnya lah ya, penilaiannya, jumlah pendapatannya dan sebagainya. Ya. Kita tahu YouTuber Jerome Pauline itu sekarang kalau kakaknya dulu ya, Jehian Panangian itu CEO Menanti. T-nya tuh teh itu ya, Menanti TEA ya. Sekarang udah setahu saya udah hampir 200 cabang kalau enggak salah ya, atau dia target tahun ini. Jerome Pauline itu sekarang udah 9 juta subscriber ya di YouTube-nya. Ya, dia kan karena dapat beasiswa di Jepang. Nama YouTube-nya itu Nihongo Mantapu ya, Nihongo Mantapu, mungkin bahasa Jepang kali ya. Jadi dia cuma lucu-lucu aja gitu, tapi penontonnya banyak ya. Termasuk istri saya juga suka nonton ya. Jadi senang itu dan Jerome Pauline. Nah, dia itu Forbes 30 under 30 Asia. Ya, saya mau cerita dulu. Jadi kehidupan mereka. Ini anak pendeta. Ya, papa mamanya itu pendeta. Papa mamanya pendeta. Khususnya papanya. Nah, ini cerita nih. Ini kesaksian saya juga dengarnya di YouTube dan saya sangat diberkati yang cerita Jehiannya, kakaknya. Ya, mereka tiga cowok ya. Yang ketiga masih kecil namanya Jeremy kalau enggak salah. Jadi J semua, Jehian, Jerome, dan Jeremy kalau enggak salah. Nah, papanya nih hamba Tuhan full timer. Nah, papanya itu waktu si Jehian kelas 3 SD, tadinya kan tinggal di Jakarta, tapi papanya ini sekolah teologi, ya. Dia baru kelas 3 SD, kalau nggak salah tahun 93 atau 96 ini ya. Nggak lebih dong ya. Pokoknya saya lupa tahunnya, cuma papanya ini sekolah. Nah, lulus S2 teologi di Malang. Nah, dia mau nggak mau harus ikut ke Malang kan. Nah, terus paling deket sekolah itu di Surabaya. Nah, jadi ini pendeta, biasanya dia bilang nih, pendeta biasanya kan ada gereja yang biayain ya, ada yang ngutus kan. Tapi kali itu nggak tahu gimana, nggak ada yang cover. Jadi mereka itu nggak bisa sekolah gitu. Nah, akhirnya waktu di Surabaya, karena berkat Tuhan ya, berkat Tuhan, tiba-tiba dicari sekolah, dapat namanya IPH, Intan Permata Hati kalau nggak salah di Surabaya. Ini international school, ya mahal sekolahnya. Tapi karena dia pendeta, ya kepala sekolahnya bilang buat bapak, anak bapak, gitu, karena dia pendeta, boleh terserah deh mau bayar berapa, ya istilahnya gratis lah gitu ya. Dan akhirnya dia bisa masuk ke situ. Coba bayangkan saudara, dia bilang gini, kelas 3 SD kan jadi di tengah-tengah ya. Ya, saya dulu juga pindah-pindah kelas 4 SD, pernah pertengahan lagi, bukan cuma awal tahun, awal ajaran. Semester 2 saya baru masuk dari Semarang ke Bandung. Jadi saya bisa ngerasain. Nah, dia tuh kelas 3 SD, tapi dari awal maksudnya kelas 3 tahun pelajaran yang baru gitu ya. Tapi dia tuh bayangin, dia bilang di sekolah itu semua tuh yang sekarang Crazy Rich Surabaya gitu. Jadi teman-temannya itu adalah orang-orang yang punya orang tua yang kaya-kaya gitu. Sedangkan dia anak pendeta, nggak punya apa-apa, ya. Bahkan sekolah pun gratis gitu ya. Tapi yang luar biasa dia bilang, jadi mamanya bilang gini, Jehian dan Jerome, apa yang kamu jangan sia-siakan waktu ini,
sekolah ini kamu dapat berkat dari Tuhan, dan kamu akan belajar sesuatu yang tidak bisa kamu beli dengan uang, gitu. Itu pesan mamanya, gitu. Tapi dia sebenarnya nggak tahu apa itu. Apa dia pikir apa nilai ya? Tapi dia tahu nilai itu masih bisa dibeli dengan uang, gitu kan? Tapi maksudnya ini nilai kehidupan, gitu. Akhirnya, saudara, ini yang luar biasa saya belajarnya ya. Mereka walaupun miskin, anak pendeta, mereka nggak mengeluh, mereka nggak minder itu. Tapi mereka malah berusaha. Dia belajar dari kehidupan. Jadi dia akhirnya baru tahu bahwa yang disebut mamanya, kamu belajar sesuatu dari sini adalah yang tidak bisa dibeli dengan uang, pelajaran ini adalah pelajaran kehidupan. Life lesson. Jadi, dia itu kan nggak punya duit ya, tapi dia malah belajar entrepreneurship. Kan sekarang jadi CEO ya, sekarang jadi pebisnis, punya ratusan cabang menanti itu. Dia belajar tuh, jadi dia suka di kantin, dia beli barang dari Mangga 2, kayak laser-laseran 15.000, dia jual 5.000, dia jual 15.000. Penghapus, mungkin kan dulu zaman dulu, saya nggak tahu zaman kalian, cewek-cewek suka ngumpulin penghapus yang bagus-bagus gitu kan. Itu dia beli dari Mangga 2, dia jual 50.000. Jadi dia bisnis di dalam sekolah gitu. Jadi dia mungkin lumayan lah dapatnya, mungkin ya nggak bisa jadi kaya atau apa, tapi dia belajar entrepreneurship itu dari sekolahan itu. Dan terus, saudara, ini terus. Nah, apa yang saya belajar di sini, bahwa ini yang luar biasa dari mereka, walaupun anak pendeta, ya, dan sekarang dia malah boleh dibilang mengalahkan crazy rich yang tadinya teman-temannya itu, gitu. Nah, jadi ayatnya kan Roma 8:28, saudara tahu ya ayat ini ya. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi hari ini mereka menjadi Forbes 30 Under 30 Asia. Mereka bisa ngomong ayat ini, betul nggak? Kita tahu sekarang loh, ternyata Tuhan itu turut bekerja loh, walaupun kita harus masuk kelas 3 SD, teman-temannya crazy rich, Jerome juga pernah cerita, semua Mercy, dia pakai Panther, gitu ya, diantar pakai Panther, mobil Panther, cerita, mungkin sudah nggak tahu ya, mobil Panther, tahu nggak? Yang diesel itu, yang gocok, kadek, dulu juga saya pernah punya itu, ya, mobil Panther gitu, diesel, ya. Nah, dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ternyata membuat mereka jadi baik. Karena mereka itu adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya percaya semua yang ada di youth ini adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Makanya ada tiga hal yang mari kita belajar dari tiga hal ini ya. Yang pertama adalah jangan cari kesalahan. Ya. Please, apapun yang kamu alami, itu kita belajar coba dari Jaehyun dan Jerome. Mereka bisa aja nyalahin orang tua, benar nggak? Ini gara-gara gue anak pendeta nih, ya. Gara-gara papa nggak punya duit, gitu. Atau mungkin salahin keadaan, bisa nggak? Ya, mereka menyalahkan keadaan, bisa, ya, bisa aja. Atau sekarang lagi pandemi, kita nyalahin pandemi. Gara-gara pandemi nih, kita jadi nggak bisa ketemu teman, pelajaran mungkin menurun atau apa yang kita kerjakan banyak kendala. Nah, kalau kita sering menyalahkan, lama-lama kita kan nyalahin Tuhan. Udah nyalain orang tua, nyalain keadaan, ya akhirnya kita akan nyalain Tuhan. Nah, Jaehyun dan Jerome itu nggak menyalahkan orang tua atau keadaan. Kenapa orang tuanya pendeta, kenapa keadaannya nggak punya uang, ya. Dia tidak mencari kesalahan, tapi dia justru belajar dari kehidupannya. Karena itu akan mendatangkan kebaikan, ya. Yang kedua, jangan jadi korban, ya. Ya, istilah orang don't play victim ya. Jadi jangan kita jadi merasa jadi korban. Karena kita bukan korban keadaan, tapi kita pengubah keadaan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi kita ini bukan korban dari keadaan, tapi kita ini sedang belajar dalam kehidupan kita, ya. Kita kehidupan itu akan mengajar kita dan itu adalah pelajaran yang lebih penting daripada akademis kita. Karena itu akan membentuk kita. Kita akan lebih tahan banting. Ya, tadi kayak Jaehyun dan Jerome akhirnya belajar bisnis itu dalam keadaan itu. Jadi mereka nggak nyerah dalam keadaan, tapi dia mengubah keadaan. Dan terbukti hari ini, mereka berubah. Kita adalah pemenang. Ayatnya di Roma 8, ayat 37 ya.
bahkan lebih dari pemenang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang, Tuhan bilang. So, kita bukan loser, kita bukan orang yang kalah, kita adalah orang yang menang. Artinya, makanya apapun yang kau alami, jangan cari kesalahan orang, ya, jangan salahkan keadaan, tapi coba syukuri dan tahu ini adalah yang terbaik, ya. Mungkin kita belum tahu sekarang, tapi nanti, ya, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, atau mungkin 5 tahun lagi, seperti Jerome. Dan ini dia bisa bilang, kita tahu sekarang loh, ternyata Tuhan tuh bekerja, Tuhan izinkan kita menjadi sukses hari ini karena pengalaman masa lalu. Dan ini yang berharga sekali, yang saya mau kita anak-anak mesdusu kita dalam usia muda ini, kita mau belajar, ya. Karena kita ini lebih dari pemenang. Makanya ada satu kata ini, tolong be adapt, ya. Be adapt atau beradaptasi, ya. Next, ya. Beradaptasi. Beradaptasi artinya mari kita menyesuaikan diri dengan keadaan dan mulai merubah keadaan. Gitu. Apa keadaan kalian hari ini? Mari be adapt. Adaptasilah. Kita sesuaikan diri kita. Manusia itu diciptakan mudah beradaptasi. Luar biasa. Tuhan itu udah kasih kita kemudahan untuk beradaptasi. Makanya ingat gak waktu Menara Babel itu mereka terpencar, mereka menyebar, mereka beradaptasi. Ya, contoh yang di luar negeri, Chelsea sekarang lagi dingin kan. Tapi kamu bisa adaptasi kan? Ya, kamu nggak menggigil, nggak pilek terus gitu. Walaupun dulu di Indonesia panas gitu ya. Kita tuh manusia bisa beradaptasi, ya. Paling awal-awal aja, tapi lama-lama bisa adaptasi. Nanti apalagi di Australia ada musim panasnya, panasnya lebih panas daripada Jakarta, kering banget gitu ya. Tapi kamu nanti akan bisa beradaptasi. Karena manusia itu punya kemampuan beradaptasi. Makanya, mari kita menyesuaikan diri dengan keadaan, tapi juga jangan cuma menyesuaikan diri, mari mulai merubah keadaan kita. Karena perubahan itu dimulai dari diri kita. Ya, ingat ya, kita nggak bisa rubah orang lain. Saudara, jangan mimpi merubah orang tuamu, ya, merubah, kalau yang udah menikah, suamimu atau istrimu, tapi kita nggak bisa. Kita bisa merubah diri kita. Kita nggak bisa merubah orang lain. Ingat ya, bahkan firman Tuhan tuh nggak bisa ngerubah kita loh, kalau kita nggak mau berubah. Ya. Kalau kita mau, baru kita bisa berubah. Makanya, beradaptasi dulu, baru kita bisa merubah keadaan. Jehian dan Jerome itu beradaptasi di sekolah internasional. Itu berkat dari Tuhan. Sudah, bisa nggak Jehian dan Jerome tuh gumel atau bengerutu waktu dia dapat sekolah internasional? Bisa aja kan? Aduh, kenapa di sekolahin di sini sih? Ini jenjangnya jadi, gue jadi minder gitu loh di sini. Yang lain orang kaya semua. Saya kan jadi kayaknya nggak bisa bergaul. Ya, bisa nggak mereka begitu? Bisa aja. Mereka menyalahkan keadaan nih. Salah nih ditaruh di sini. Dia bisa marah. Akhirnya mereka malah malas-malesan. Nggak mau pergi ke sekolah mungkin. Nggak ada semangat untuk belajar. Karena mungkin merasa dibully dengan keadaan. Bully itu bukan cuma orang ngomongin atau orang secara fisik ya. Keadaan bisa menjadi bullying buat kita. Ya. Tapi yang luar biasa, dia beradaptasi. Bahkan dia itu akhirnya, kesaksian dari Jehian tuh, dia menjadi ketua OSIS pertama. Jadi dia itu leadership-nya kuat. Memimpin Crazy Rich-Crazy Rich di sana. Jadi artinya dia itu yang punya kepemimpinan. Jerome harusnya the next ketua OSIS di generasinya. Tapi akhirnya dia ikut Olimpiade Matematika. Jadi akhirnya dia nggak jadi ketua OSIS. Ya. Jadi artinya dia nggak minder atau merasa jadi korban dari keadaan. Dia nggak minder. Tapi mulai menerima keadaan dan berusaha merubah keadaan. Dia dapat beasiswa, ya. Dia bisa melanjutkan kuliah di Jepang, ya. Kalau tadinya dia dapat beasiswa di Singapura, tapi dia akhirnya dia maunya di Jepang. Dan sekarang akhirnya dia Jepang dan sudah sedang skripsi, kalau saya dengar sekarang saat ini sudah skripsi. Bayangin, sekolah belum selesai, followernya sudah 9 juta, income-nya sudah ini, ya luar biasa. Bahkan saya dengar ya, orang kalau mau jadikan dia brand ambassador, dia bandrolnya 5 miliar. 5 miliar untuk dia brand ambassador. Ya, ya. Dan itu sudah ada, jadi sudah ada yang pakai dia. Ya, minimal kata kakaknya itu minimal, karena manajernya si Jehiannya, ya, dia dikorek-korek diwawancara, saya dengar tadinya dia nggak mau cerita, akhirnya iya deh
minimum 5 sampai di atas itulah. 5, saya pikir 5 apa gitu kan. 5 miliar. Wow. Kalau dia jadi brand ambassador. Kalau yang apa tuh endorse-endorse sih ratusan juta lah ya, tapi kalau yang brand ambassador tuh dia 5M. Bayangin saudara. Si kakaknya Jaehyun umur 25 sekarang. Tapi Jerome saya nggak tahu, mungkin pasti lebih muda kan adiknya gitu. Karena dia mereka nggak minder, mereka menerima keadaan dan berusaha merubah keadaan. Mereka belajar memiliki jiwa bisnis timbul dari keadaan yang terjadi. Ya, Jerome menerima beasiswa, jadi dia mau merubah keadaan, dia nggak mau menyerah. Ya, sekarang kemarin mereka lagi beliin orang tuanya rumah. Ya, biasa orang tua yang beliin kita rumah, ini anak yang beliin orang tuanya rumah. Ya, orang tuanya sangat luar biasa. Tapi saya dengar mamanya ini cerita, mamanya ini kesaksian. Mamanya orang Chinese, papanya kan kayaknya orang Batak kalau nggak salah ya. Jadi Chinese, mamanya itu bilang waktu Jerome di Jepang sebelum dia mulai YouTube, dia tanya dulu, "Ma, boleh nggak saya mau bikin video-video gitu?" Luar biasa ya. Kayaknya anak udah di luar negeri kadang-kadang jarang dihubungi aja susah. Tapi ini nanya dulu gitu ya. Nanya, "Ma, boleh nggak?" Dia mau bikin YouTube aja nanya mamanya, minta doa restu. Please, anak-anak muda ya. Doa orang tua itu powerful, ya. Jadi kalian please connected, stay connected dengan orang tua. Jadi walaupun kayaknya ya cuma gitu aja ngapain izin sih? Belum tentu sukses, tapi akhirnya karena dia minta izin, dia memiliki jiwa yang kerendahan hati yang luar biasa dan diizin, dia dapat blessing dari mamanya dan dia berhasil sekarang 9 juta subscriber. Atau tuh income-nya berarti setiap bulan tuh kalau 9 juta. Ya. Luar biasa. Kalau yang saya tahu Deddy Corbuzier itu yang paling gede di Indonesia ya. Jadi ini luar biasa, dia mau minta izin dulu. Ya makanya saudara yang masih muda kalau mau pacaran ya, ada yang suka tanya mama papa dulu gitu. Jangan tiba-tiba udah jadian gitu ya. Habis mama papa boleh dah tanya pendeta juga gitu ya. Ya, jadi kita bisa arahin, kita bisa dapat kasih doa restu ya. Jadi tanya dulu, boleh enggak? Terus boleh kasih lihat, bahkan ceritain gitu. Karena orang tua mau enggak, sejelek-jeleknya orang tua ada pengalaman lah ya, dan kita enggak mungkin menjerumuskan anak ke hal yang enggak baik ya. Sekeras-kerasnya orang tua pun pasti ya, kalau kita hormati ya, pasti ada itu akan sesuatu yang baik, akan menjadi sesuatu yang baik ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah jangan fragile. Fragile itu rentan. Jadilah agileable. Agileable itu atau agile itu ini istilah di startup nih. Jadilah agile. Agile itu artinya able to move quickly and easily. Ya, jadi mudah jangan. Jadi agile itu tangkas, gesit, lincah, cekatan. Banyak orang tuh rentan gagal. Ya, jadi abis gagal nggak mau usaha lagi. Itu rentan gagal. Rentan menyerah. Ya, gampang putus asa, rentan lari dari kenyataan, ya. Ya, tadi rentan menyalahkan keadaan. Saudara kalau mau ujian, ya sebentar lagi Joena ujian ya on Monday, ya. Yang terus nanti juga ada Cambridge exam. Enggak bisa dihindarin kan? Aduh. Tolong mau pakai surat sakti dari orang tua bukan kita kirim, minta diundur dulu ya. Tolong kayaknya gue mau pelayanan dulu atau gue mau tar dulu deh, diundur sehari atau seminggu aja nggak bisa. Ujian itu kalau waktunya ujian ya nggak bisa dihindarin ya. Dan kita tahu ujian itu melatih kita, betul nggak? Soal ujian itu kan melatih kita untuk berpikir, berarti apa yang kita pelajari akan dites. Sama setiap kita dalam kehidupan pasti ada ujian ya, pasti ada tesnya. Jadi nggak, kita harus belajar, makanya kehidupan ini kita harus pelajari, kita harus responin dengan baik dan benar, supaya waktu ada ujian-ujian dalam kehidupan, kita udah siap menghadapi ujian itu. Ada istilah bahasa Jepang, kaizen. Next ya, kaizen. Ya, kayak tadi ya, tangkas, gesit, lincah, cekatan, ajar. Kaizen itu adalah, dia mau menjadi lebih baik. Ya, kaizen, selalu better. Orang Jepang tuh selalu, nggak mau stop di situ. Jadi dia berusaha lebih baik dan lebih baik, ya. Dia mau jadi better. Mari, ini juga buat kita. Mari menghadapi apapun
kita nggak boleh menyerah, kita beradaptasi, tapi untuk kita juga mau mengubah keadaan. Dan kita mau respon dengan lebih baik, supaya itu jadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ya, sekali lagi kita nggak dapat merubah orang kan, tapi kita bisa rubah diri kita sendiri melalui proses itu. Mari kita syukuri aja, ya mungkin saudara lagi sekarang ada yang nyakiti hati, atau ada lagi proses, lagi mungkin keadaan orang tua bagaimanapun, mari kita punya kuasa kok. Tuhan bilang have dominion. Sebelum kita have dominion atas sekeliling kita, have dominion atas diri kita sendiri. Kamu yang bisa menguasai diri kamu, ya. Kamu yang bisa adaptasi, ya. Bahkan untuk punya iman percaya pada Tuhan Yesus saja, kita harus memutuskan, benar nggak? Oke, okay, I decided, ya, hari ini, ya, saya mau percaya pada Tuhan. No turning back. Itu kan ada lagunya ya, I have decided, gitu ya. Kita harus putusin, kita harus, karena kita punya have dominion atas hati kita, atas pikiran kita, atas diri kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, today itu aja yang saya mau share, bahwa kehidupan itu mari kita, adalah suatu pelajaran. Ya, makanya pesan saya, mari apa yang kau alami, ya enak nggak enak, belajar dari situ, ambil pelajarannya. Jangan, tadi ada tiga ya tadi ya, jangan lupa apa yang pertama, jangan apa? Jangan cari kesalahan, ya. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan orang tua, apalagi jangan menyalahkan Tuhan. Yang kedua, kita bukan korban ya. Kita ini pengubah keadaan, ya. Jadi kita bukan korban keadaan, tapi kita pengubah keadaan. Bahkan Tuhan bilang kita ini bukan cuma pemenang loh, lebih dari pemenang. Makanya Tuhan kasih kemampuan buat kita untuk beradaptasi dan untuk mengubah keadaan itu. Bukan hanya beradaptasi, tapi mengubah juga. Dan yang ketiga adalah jangan fragile ya, kuat. Kuat di dalam Tuhan, jangan rentan. Ya. Jangan mudah menyerah, jangan mudah, kalau gagal bangkit lagi. Tuhan tuh bilang, orang benar jatuh. Jadi orang benar nggak pernah, Yusuf itu apa kurang benarnya coba? Malah masuk ke penjara gitu. Ya, jadi kalau saudara ngalamin sesuatu yang gak enak, pokoknya kalau sudah gagal kayak atau jatuh, yang penting bangkit lagi, ya. Jangan mudah putus asa, bangkit. Karena di depan tadi saya bilang rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan ada hari depan yang penuh harapan. Makanya kalau sekarang saudara putus asa, rugi banget. Karena belum lihat masa depan itu di depan gitu, ya. Cuma memang menjalaninya Tuhan gak kasih itu surprise lah buat kalian. Makanya Yusuf kan surprise-surprise ya. Surprise dijual sama saudara-saudaranya. The next surprise difitnah sama istri Potifar, masuk penjara. The next surprise ditinggalin, dilupain sama juru minum. Tapi the next surprise lagi dipanggil keluar dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Makanya surprise-nya keberapa tuh? Kelima baru yang benar-benar baik ya, surprise-surprise yang sebelumnya agak menakutkan. Jadi jangan takut, tapi ada the other surprise di depan. Nah itu aja, kalau mau masih ada waktu mungkin kalau mau tanya atau mau share, terserah, saya kembalikan ke Shirley. Thank you Om Tim. You're welcome. Atau Om Tim mau berdoa untuk kita? Iya, oke. Oke, oke. Sekalian tadi ya yang mau ujian ya, terus semua ya. Oke, langsung doa sekarang? Oke. Okay. Bapa, kami ucap syukur untuk anak-anak yang kau kasih ini. Mereka adalah orang-orang yang spesial di hatimu, orang-orang yang kau kasihi, bahkan kau telah lebih dahulu mengasihi mereka. 2000 tahun yang lalu pun kau sudah tahu, kau telah menebus setiap kami. Setiap kami ada dalam rencanamu, karena because you are the Alpha and Omega. Kau taruh dari awal dan akhir hidup kami juga. Karena itu, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami alami sampai hari ini. Baik atau tidak baik, kami percaya ini untuk membuat kami belajar dari kehidupan kami. Sehingga kami bukan menjadi orang yang akan mencari kesalahan, tapi kami justru menjadi orang yang bersyukur untuk setiap keadaan yang bahkan kami boleh bersyukur untuk orang tua kami, untuk segala sesuatu yang kami berada, situasi kami berada saat ini. Kami juga
mau Tuhan menjadi orang yang bukan korban, tapi kami adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami bisa beradaptasi untuk mengubah keadaan. Kami juga gak mau menjadi fragile, tapi menjadi agile, yang tidak rentan, tapi justru cekatan, gesit, bisa beradaptasi dengan cepat, sehingga kami juga berusaha untuk merubah keadaan itu. Terima kasih, biar kau memberkati anak-anakmu, khususnya yang akan ujian, Sony saat ini yang sedang mempersiapkan diri dengan bukan hanya pelajaran, tapi ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk di-render dan semuanya. Tuhan, biar kau mempercepat, kau menolong Sony, kau memberi ketenangan, sehingga apa yang dikerjakan tidak salah, tapi boleh tepat, dan juga boleh cepat, tidak ada gangguan dari semua alat-alat yang digunakan, boleh berjalan dengan berfungsi dengan baik. Berkati juga Timothy yang juga sedang bersiapkan untuk ujian. Tuhan, kau mengurapi, kau menyertai, berikan hikmat selalu, dia boleh melakukan bagiannya, dan Tuhan akan juga melakukan bagiannya. Berkati Joanna juga, kau persiapkan, kami percaya apa yang sudah dipersiapkan dan terus dia akan persiapkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi ketenangan. Walaupun ini pertama kali dia ujian secara offline, kembali ke sekolah, tapi kami percaya ada Tuhan yang beserta dengan Joanna, ada Tuhan yang mendampingi Joanna, sehingga Joanna gak perlu takut, gak perlu panik, gak perlu stres atau gugup, tapi boleh tenang, karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan memberikan hope dan masa depan yang penuh harapan itu. Terima kasih Bapak, juga semua anak-anakmu kau berkati. Chelsea yang sudah mendapat pekerjaan yang dia sukai saat ini, biarlah terus dia boleh belajar dari apa yang dia sukai ini, dia akan berkembang, studinya di Melbourne juga terus kau memberkati, membuat berhasil, kau menyertai di sana, pergaulan, teman-temannya juga kau peliharakan. Divara juga apapun yang direspon dari Head of the Finance-nya, Divisi Finance, biarlah Tuhan, tetap Divana boleh dengan rendah hati, dengan lemah lembut, merespon itu semua, dan kami percaya, memang kita gak bisa, kami gak bisa merubah orang lain, tapi kami bisa merubah respon kami, sehingga kami boleh terus merespon dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, maka pasti ada perubahan, ada cara Tuhan untuk merubahkan orang lain. Terima kasih juga untuk Mahima, Rafael, Kiara, Georgia, juga Tuhan yang sedang tembrek, juga Caleb, juga kau memberkati Tuhan. Denny yang juga terus Tuhan punya hati untuk membantu, Charlene juga terus kau memberkati. Stay, anak-anaknya Tuhan, Amanda dan Joel juga terus kau peliharakan. Secara khusus kami berdoa buat Charlene, terima kasih untuk anakmu ini yang kau pilih, untuk yang kau percayakan, untuk menjadi teladan, untuk menjadi hambamu, untuk melayani anak-anak youth ini Tuhan. Kami percaya kau yang telah memilih, kau juga akan memperlengkapi selalu. Bahkan kami tahu waktu dia melakukan segala sesuatu ini untuk Tuhan, Tuhan pasti memberikan upah, khususnya damai sejahtera, sukacita, kesehatan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya apa yang ditabur oleh Charlene, oleh Randy, akan dituai oleh Raylene, bahkan keturunannya semuanya akan menuai hasil yang luar biasa. Hidupnya diberkati, hidupnya dalam tangan Tuhan, hidupnya ada terus dalam rencana Tuhan. Berkati Charlene selalu Tuhan, Randy juga dalam pekerjaannya, mereka boleh terus penuh dengan damai sejahtera, sukacita, boleh terus sukacita damai sejahtera terus memenuhi rumah tangganya, rumahnya, tempat tinggalnya. Juga Raylene terus aman dalam perlindungan Tuhan. Tidak virus yang dapat masuk dalam tubuhnya, tidak waktu dia main, waktu dia tidur, waktu dia bangun, waktu dia mandi, apapun, ada perlindungan Tuhan yang sempurna buat Raylene. Terima kasih Bapak untuk anak-anakmu semua, semuanya pasti ada dalam rencana Tuhan. Kami tahu kau sudah memberikan janji, yaitu masa depan yang penuh harapan. Sehingga waktu kami jalan, waktu kami menghadapi rubah-rubah kecil atau hal-hal yang mungkin tidak enak, apakah ada duri dalam kehidupan kami, kami percaya kami tetap berharap, kami tetap percaya bahwa ada masa depan yang penuh harapan di depan kami, karena rancanganmu bukan rancangan celakaan, tapi rancangan damai sejahtera, sehingga pada waktunya nanti kami akan berkata, kami tahu sekarang
Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi Engkau dan yang terpanggil di dalam rencanamu. Terima kasih, kami boleh selesai dan kami boleh menerima berkatmu saat ini, boleh angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Setiap semuanya dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua yang permai, bahkan untuk selamanya. Mari yang percaya dan berkati, dan yang terutama, semua yang dikasih Tuhan, katakan amin.